Saya ingin mencium aromanya. Iya, aroma tuyul ya. Seperti bau kentang busuk. Ya mungkin dia masih ngikut, ada yang ngikut. Saya ngelihat di sini benar-benar masih banyak yang ngikut loh. Tuyul itu bentuknya seperti abstrak, terkadang bentuknya seperti anak-anak, terkadang bentuknya seperti orang-orang biasa. Manusia kerdil kali ya? Iya, manusia kerdil. Dan di sini saya ada lihat ada retak. Seperti itu Bayu yang saya gambarkan. Mbak, Mbaknya udah terbiasa kan dengan sosok itu, nggak usah takut dong berarti. Ini isi otaknya. Kelihatan gitu? Kelihatan tembus seperti itu. Tengkoraknya transparan. Iya, tengkoraknya transparan. Kelihatan gitu keluar. Keluar. Itu dia, Mbak Lilis. Mbak Lilis ngerasa gak waktu nimang-nimang, gendong? Ya enggak, kayak seperti manusia biasa. Kayak manusia biasa. Orang-orang ngelihat? Gak ada yang lihat, gak ada bisa yang kelihatan. Gak ada. Emang gak kelihatan gitu, Roy? Gak ada yang bisa ngelihat. Cuma dia doang? Cuma dia doang, tapi... Saya sama suami saya aja yang bisa melihat semua itu. Yang bisa lihat cuma dia dan suaminya, tapi orang yang punya kemampuan batin bisa ngelihat. Dan satu hal lagi, itu bisa membuat segala macam bentuk-bentuk seperti binatang, kemudian juga ada semacam, saya kok ngerasa energi di sini mulai berubah ya, kayak bentuk-bentuk apapun bisa digerakkan atau ada sesuatu yang seperti itu, karena kan tuyul tuh anak kecil ya sebenarnya. Jadi dia bisa mendorong sesuatu, bermain apa, jadi makhluk lain. Iya, betul sekali. Atau... Aduh, pending gue. Bentuknya aneh-aneh loh. Berubah-berubah gitu, Rah. Iya, berubah-rubah sekali. Kamu mau lihat di sini, Bayu, gambarnya? Sekarang? Saya merasakan adanya kehadiran tuyul tersebut di sini. Wah. Tuyulnya sebenarnya kamu punya piara yang satu perempuan, bukan? Iya. Saya ngeliat ada seorang... Ada yang jatuh. Ya mungkin... Dia masih... Dia masih ngikutin kamu kan? Iya. Apa yang kah? Memang sering kayak gitu. Memang sering kayak gitu. Ada bola-bola. Iya. Itu kok ada bola kecil. Satu. Ini dari mana datangnya? Saya ngeliat ini datangnya. Dua. Itu kan mainan dia. Mainannya dia? Bola? Ini mainan dia? Ya, tuyul kan suka ini mainannya bola gitu. Mungkin dia... Roy, boleh diambil nggak nih? Boleh. Ah, serius? Aman tapi? Saya ambil satu ya. Berarti... Bola mainannya dia ya? Ini dia sering main bola-bola kayak gini? Iya. Mungkin masih ngikutin itu. Ini masih ngikutin, pasti masih ngikutin saya lihat. Emang sering terjadi begitu di rumah. Jadi bentukannya gini ya? Kalau kayak gini berarti dia lagi main gitu. Iya, tuh.
Mbak Lilis, di sini tampaknya 100% kamu belum lepas. Dan saya ngerasa rumah kamu diganggu makhluk halus. Iya. Sangat-sangat, saya sangat, apa namanya, bilang ini 100% rumahnya berhantu. Pernah ngeliat gak, Mbak Lilis? Semenjak itu gak pernah ngeliat, cuman saya kan punya anak. Anak saya pernah kayak sering kalau tidur kayak kesurupan gitu, pernah mau lompat dari tangga, mau bunuh diri, tapi ketahuan saya akhirnya nggak jadi, sering kayak kesurupan gitu. Ada hubungannya nggak dengan tuyul-tuyul yang dipelihara itu? Justru ada, karena kan pengaruh negatif, karena tuyul tuh negatif ya, jadi berakibat pada orang-orang tersebut pengennya bunuh diri mati. Ini nih, bola ini nunjukin eksistensinya dia ada hari ini. Justru Mbak Lilis kemana-mana nih diikutin. Iya, mohon maaf sekali Mbak Lilis. Saya tidak menyinggung tubuh, anggota tubuh, iya, ataupun iya, perawakan manusia. Tubuh kamu itu kan harusnya 86 itu 32 ya? Iya. Tapi kamu terlihat sekitar umur 40. Karena, mohon maaf banget. Karena ya seperti itu, makhluk ini tuh, tuyul itu ngisep darah, ngisep lemak, apa yang dia makan-makan. Jadi terlihat seperti bukan dari umur aslinya. Jadi Mbak Lilis di sini tuh masih diikutin terus. Kamu makan apa dia ikut makan, kamu nggak lapar dia makan, jadinya langsung membengkak porsi tubuhnya seperti itu. Satu lagi PR buat Mbak Lilis, 100% rumahnya berhantu. Saya ngeliat di atas plafon dan di atas ceiling-ceiling plafon banyak banget wanita. Tapi iya, dia itu tuh kayak gini, dia ke atas tapi lehernya putar ke bawah gitu sampai krek-krek gitu. Iya benar, sering terjadi, pokoknya aneh-aneh di rumah. Mbak Lilis, tampaknya ada yang kamu bawa hari ini ya? Iya. Apa itu? Apa, yang dari dukun itu. Boleh lihat nggak kita? Dukun itu. Iya. Pernah tunggu, dukun juga ya? Bayu, sabar. Saya ingin pesankan Bayu dan ini ya, Winnie Panca. Kamu fokus ya berdua. Dan jangan sentuh apapun. Kalau memang bendanya dia negatif. Perjanjian kita ya. Apapun yang kamu ceritakan jujur. Ya. Jujur, dan kamu membongkar semua ini, resiko kamu ditanggung sendiri oleh makhluk halusnya kalau kamu membongkar. Dan penonton saya, jangan ada yang diganggu. Oke? Iya, baik. Okay. Terima kasih. Silakan, ada yang mau diambil? Aduh. Kalau misalnya disentuh, kira-kira nanti apa? Saya nggak mau Bayu jadi target sasaran saya atau bintang bisa tamu saya jadi... Jadi apa ya? Dari target mereka, iya, pemahaman mereka, iya, gitu. Kalau terkait dengan ini, Bayu kan ingat kan ada terkait dengan episode-episode sebelumnya. Pada kala itu Bayu sempat menjadi incaran. Iya, pernah ada yang marah, iya, sampai melotot karena Bayu melayangkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap bikin dia mereka nggak suka gitu. Betul sekali. Eksistensi mereka kayak diragukan. Lo ngapain sih nanya gitu? Itu yang dimaksud. Nah makanya tadi tuh saya bilang dulu untuk kontrol. Yang ini tapi nggak bahaya, Roy. Kita lihat. Ini apa Mbak Lilis? Ini yang dari orang dukun itu yang saya cari, disuruh nyari. Pocong? Ini pocong. Ini apa isinya? Buka aja Mbak Lilis. Iya, yeah, don't touch. Enggak apa-apa, oke. Okay. No, don't touch. Please, listen to me. Ya. Itu apa? Batu nisan. Papan nisan? Iya. Ada namanya kah? Bisa di... berdiriin, lihat. Kok demen sih kamu main gini-ginian?
Ini syarat supaya merah tuyul itu tadi? Iya. Kalau saya pesankan kamu, kamu cari tuh kuburan yang kamu pernah bongkar. Kamu balik lagi, kamu masih inget gak? Ini jadi kuburan orang sebenarnya diambil, Roy. Kuburan orang. Iya. Kamu masih inget tempatnya? Saya tantang kamu besok kamu balikin. Tidak ada lagi seminggu atau nunggu 3 hari. Saya ingin kamu balikin langsung, tancepin lagi. Kalau enggak, hidup kamu sengsara. Di situ ada namanya kan? Di situ ada namanya? Suami kan yang ngambil waktu itu. Suami yang ngambil? Iya, suami kan udah meninggal. Tapi suaminya tahu ya? Tapi Mbak Lis tahu tempatnya di mana? Tahu tempatnya, tapi suami waktu itu kan sama suami. Terlalu deh, ini cuma perasaan gue udah tahu ada yang teriak-teriak sih. Iya, aku udah. Iya, tuh. Kayak suara ayam. Ada yang datang, kayaknya aku langsung keliling gitu. Iya, benar saya juga. Ini adalah makhluk dari titipan dari Mbak Lilis sendiri. Dan saya lihat Mbak Lilis ternyata Mbak Lilis pengen dihancurkan oleh seorang wanita. Ternyata Mbak Lilis punya musuh nih ya. Iya, Mbak. Ada. Mungkin ya, Pak. Saya ternyata ini bukan teror sekedar teror. Tampaknya ada dendam di balik teror. Mbak Lilis merasa pernah bikin orang sakit hati enggak? Atau mungkin yang uangnya pernah ya, diambil? Ya mungkin orang merasa kehilangan uang, mungkin dia sakit hati. Saya merasakan sekarang, saya merasa sadar bahwa perbuatan suami saya ambisi karena pengen kaya, gak mau dihina orang. Jadi inilah kita jalanin, tapi sekarang kita punya rasa penyesalan. Kita gak mau jadi korban. Kita udah, suami saya udah meninggal, udah korban, saya gak mau kehilangan anak. Gak mau korban yang kedua kali lagi. Umur berapa tadi anaknya? Anak saya baru umur 8 tahun. 8 tahun? Dia sering mau coba loncat bunuh. Ini semua gara-gara akibat ini, permainan sang ibu.